Ya, kita lanjut lagi ya untuk materinya. Oke, sebelumnya ada pertanyaan di bagian ini. Ya, jadi kalau tidak ada pertanyaan, jadi mudah ya untuk mencari data atau mencari nilai yang diketahui di tabel, jadi bisa dilakukan dengan cara interpolasi. Tujuannya adalah tujuan kenapa ini perlu di apa dilakukan interpolasi. Tujuannya adalah untuk mengkarakterisasi aliran tersebut, apakah masuk ke dalam aliran yang laminar atau aliran yang turbulen. Kita lanjut lagi ke mengenai teori tentang boundary layer atau lapisan batas. Jadi ada namanya teori lapisan batas atau boundary layer. Kalau yang tadi menceritakan tentang aliran laminar, aliran turbulensi, aliran transisional, ini adalah teori tentang aliran boundary layer atau lapisan batas. Jadi, kenapa ini perlu dipahami juga? Karena di kondisi ini, pada saat menentukan atau membuat suatu rancangan, apalagi berhubungan dengan aerodinamis, hubungan antara lapisan batas atau boundary layer tersebut memberikan pengaruh terhadap nilai aerodinamika dari kendaraan atau dari objek atau dari apa benda yang dibuat untuk melakukan apa pergerakan secara cepat atau secara tinggi itu dipengaruhi oleh lapisan batas. Lalu apa itu lapisan batas? Jadi pada saat sederhananya seperti ini. Jadi kalau misalkan dilihat ya, ini ada tampilan apa? Tampilan gambarnya. Jadi ini adalah gambar mengenai boundary layer. Jadi bisa dilihat di situ. Di bagian ini, sisi sebelah kiri, sisi sebelah kiri ini menjelaskan aliran fluida yang uniform. Uniform itu artinya alirannya seragam. Jadi bisa dilihat yang pertama kali pada saat fluida tersebut bergerak dari sisi kiri ke kanan, dan start awal itu alirannya seragam atau uniform. Kemudian karena ada pengaruh, jadi ada pengaruh ya, ada jadi ada pengaruh gesekan antara katakanlah ini disebut aja dengan dinding dari lapisan tersebut, misalkan ini adalah dinding pipa bagian dalam, atau kalau misalkan ini diumpak, bisa juga diartikan ini ada dinding pesawat terbang atau sayapnya. Ini ada fluida yang mengalir bergesekan dengan dinding tersebut. Yang awalnya kecepatannya itu sama seragam, kalau misal diumpamakan ini kecepatannya kita kasih angka 10 meter per second, ini 10 meter per second, 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 artinya dia seragam. Nah, setelah adanya pergesekan, jadi kalau ditampilkan di sini telah ada gesekan,
Kecepatan yang awalnya tadi 10 berkurang di bagian ini. Kalau misalnya ini adalah 10, ini berkurang misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini 10, ini berubah menjadi 8, ini berubah jadi 6, ini berubah menjadi 4, ini berubah menjadi 2, dan ini berubah menjadi 0. Artinya fluida yang mengalir di bagian lapisan apa lapisan dinding ini, yang di dekat dinding ini, cenderung memiliki nilai kecepatan yang rendah atau bahkan nilainya 0 meter per second. Artinya tidak ada kecepatan fluida yang mengalir di sekitar dinding tersebut. Inilah yang dimaksud dengan boundary layer atau lapisan batas untuk kecepatan fluida yang mengalir. Jadi bisa di kenapa dia bisa menurun? Ya jelas dipengaruhi oleh friksi atau gesekan antara fluida yang mengalir dengan dinding pipa atau dinding apa atau apa sayap pesawat atau punggung pesawat, itulah yang memberikan pengaruhnya. Ini yang sering kali dipelajari, baik itu secara komputasional atau secara eksperimental, melakukan pengujian di wind tunnel atau di terowongan angin atau menggunakan CFD, computational fluid dynamic. Jadi bagaimana meningkatkan atau merendahkan faktor friksi atau faktor gesekan antara fluida dengan dinding tersebut. Ya, ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan? Karena lebih enaknya perkuliahan itu ada tanya jawabnya, jadi ada saling bisa ada yang bertanya, kemudian kita bisa saling berdiskusi. Pak, saya mau tanya, Pak. Iya. Kan lapisan batas itu dia istilahnya membungkusi benda yang terendam dengan fluida itu, Pak. Jadi dia akan membatasi antara benda itu dengan fluidanya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau misalkan bendanya itu bulat, Pak, apakah seluruh benda akan dilapisi oleh lapisan batas atau ada beberapa bagian yang tidak dilapisi oleh lapisan batas, Pak? Karena kan kalau misalkan kondisi aktualnya itu, kalau misalkan bendanya berbentuk bundar, tidak seluruhnya, yang bagian belakangnya itu laminar, akan ada yang turbulen. Nah, apakah turbulen itu penyebab dari hilangnya lapisan batas itu, Pak? Makasih, Pak. Ya, oke. Okay. Jadi kalau misalnya objeknya lingkaran ya, atau bendanya apa berbentuk bulat? Tabung, ya. Tabung tapi penampang lingkaran gitu, Pak. Oh, jadi dia berada di dalam pipa tabung ya? Enggak, Pak, maksud saya, jadi kan ada tabung, terus tapi yang terkena fluida, yang terkena sisi serang fluida itu yang bagian panjang tabungnya itu, Pak. Jadi kalau misalkan kita lihat dari samping, dia berbentuk lingkaran, tapi sebenarnya dia itu tabung. Nah, yang saya tanyakan, apakah lapisan batas itu melapisi seluruh permukaan tabung itu, Pak? Ya, oke. Okay. Jadi kalau benda itu ada tabung ya, berbentuk tabung ya. Jadi kalau tabung ya, jadi kayak gini, misalkan dibayangkan tabung ya, tabung itu dimasukkan atau di katakanlah dicelupkan ke dalam saluran fluida yang mengalir, misalkan tabung tersebut dimasukkan atau direndamkan di dalam aliran sungai yang mengalir dari kiri ke kanan ya, berarti bisa dibayangkan tabung tersebut terendam di dalam aliran sungai dari kiri ke kanan. Kemudian yang dipertanyaan tadi, apakah boundary layer tersebut menyelimuti atau
mengelilingi tabung, jelas dia akan mengelilingi tabung karena lapisan batas tersebut, karena lapisan batas tersebut dari apa, dari fluida yang mengalir tersebut akan mengelilingi dari tabung tersebut. Jadi tabung tersebut akan dikelilingi oleh boundary layer. Nah, yang dimaksud dengan boundary layer itu adalah lapisan batas antara fluida yang bersinggungan atau yang bersentuhan dengan kulit tabung atau dengan sisi tabung tersebut, dia akan bersinggungan sehingga menimbulkan nilai kecepatan yang bernilai nol atau bernilai 0 meter per second di sekeliling tabung tersebut. Jadi yang pas terjadi itu ketika fluida tersebut dilakukan visualisasi di sekeliling tabung tersebut, nilai kecepatan fluidanya fluida yang menempel yang bersinggungan dengan tabung tersebut, nilainya adalah 0 meter per second, artinya tidak ada kecepatan. Kemudian dengan misalkan ini ilustrasinya ya, di bagian ini adalah permukaan tabung bagian atasnya. Di bagian permukaan tabung bagian atas itu, di bagian atas ini nilainya sudah berubah, tidak menjadi 0 meter per second lagi, bisa 0,5 atau 1 meter per second, tapi di bagian sisi yang menyentuh, yang bersinggungan antara permukaan tabung dengan fluida tersebut, nilainya 0 meter per detik. Jadi perlu dipahami di sini adalah boundary layer itu adalah lapisan batas yang membatasi antara fluida yang mengalir dengan dinding tabung tersebut. Kalau misalnya objeknya adalah tabung, tapi kalau misalnya objeknya berbentuk segitiga, berarti dinding yang membatasi fluida segitiga dengan fluida tersebut. Jadi dinding tabung dengan, kalau di sini ada objeknya adalah tabung, berarti dinding tabung dengan fluida yang mengalir. Lihat lagi fluida yang mengalirnya apa? Misalkan fluidanya adalah water atau air mineral atau air sungai. Berarti yang kecepatan fluida yang mengalir di dinding tabung tersebut memiliki nilai kecepatan 0 meter per second, 0 meter per detik. Tetapi atau kemudian di bagian sedikit ke atas bergerak berapa milimeter, nilai kecepatannya akan berubah. Nah, ini yang bisa kita lakukan atau bisa dilihat secara lebih komprehensif atau lebih detail lagi, bisa dilakukan pendekatan menggunakan komputasional atau menggunakan CFD. Jadi computational fluid dynamic itu nanti bisa dilihat atau di zoom in atau diperbesar di zona ini nilai kecepatan fluida tersebut. Jadi pada saat ini diklik di bagian titik ini, nilai kecepatan fluidanya bernilai 0 meter per second. Tapi pada saat diklik di bagian sedikit ke atas, bergerak berapa mili, nilai kecepatannya sudah tidak 0 lagi, sudah berubah menjadi bisa berubah menjadi 2 meter per second atau bisa 3 meter per second atau 0,5 meter per second yang dipengaruhi oleh kecepatan awalnya. Kalau misalnya kecepatan awalnya adalah 10 meter per detik, ya nanti dia akan berpengaruh terhadap nilai tersebut. Jadi kalau misalnya ini 10 meter per second, ya bisa saja nanti ini kecepatan di sini ada 1 meter per detik. Dan di bagian tengahnya, jadi karena ini akan membentuk profil kuadrat atau profil parabolik. Jadi profil parabolik di bagian tengahnya itu nilainya adalah 10 meter per second.
Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap tadi ya apa ada laminar dan turbulensi? Ya itu bisa dilihat di apa dihitung atau dilihat dari padline atau garis alir atau garis alir yang terbentuk di bagian sisi tabung tersebut, apakah aliran tersebut stabil, yang maksud dengan stabil yang tadi ilustrasinya artinya laminar lurus atau mengalami olakan atau ada vorticity atau ada vortex atau ada pusaran. Nah, berarti itu alirannya sudah masuk ke dalam kategori turbulensi. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang bisa dipahami, yang diartikan di sini dipahami adalah aliran apa boundary layer atau lapisan batas itu adalah lapisan yang membatasi antara benda solid, benda padat. Kalau misalnya ini adalah dinding tabung tersebut di bagian atasnya itu adalah benda fluida yang mengalir. Nah, di bagian persinggungan antara fluida dengan dinding tabung tersebut, nilai kecepatannya nol. Pas di apa yang bersinggungan, nilai kecepatannya ada nol, nol meter per second. Kemudian menaik sedikit berapa mili, sepersekian mili, nanti akan mengalami perubahan. Perubahan nilai kecepatan, bisa kecepatannya menjadi 0,5 meter per second, kemudian bisa menjadi 1 meter per second, dan seterusnya sampai kecepatan maksimumnya, kalau diilustrasikan seperti profil kuadrat atau parabolik, jadi ada lengkungan. Jadi kalau bisa dilihat, di lengkungan inilah kecepatan maksimumnya. Jadi kalau ini dilihat, di sini ada kecepatan maksimumnya berada di garis ini. Nah, ini adalah garis maksimum. Jadi kalau ini diteruskan, ini kan melengkung ya. Jadi ada terus, nah dia sampai sini melengkungannya. Jadi ada melengkungan sampai sini, dan di bagian dinding-dinding sini, dinding atas, apa dinding bawah yang bersentuhan dengan fluida, kemudian di bagian atas, di sini ada pembatas lagi, ada dinding bagian atas, dia akan bernilai 0 meter per second dan maksimumnya berada di tengah. Ya, ada lagi pertanyaan atau gimana? Atau masih ada yang ditanyakan kurang jelas? Ada lagi Pak. Kalau misalkan yang tengendam adalah benda datar misalkan, itu kan nanti lapisan lapisan batasnya kalau kita lihat di gambar itu kan semakin semakin ke mendekati aliran hilir maka akan semakin besar. Nah, apakah itu semakin besar atau nanti akan membentuk parabolik, Pak? Soalnya di gambar itu cuma setengah kan Pak yang diperlihatkan. Ya. Oke. Jadi ini ya, ini kan gambarnya. Jadi sederhananya seperti ini. Ini adalah kalau gambar dari penjelasan ini adalah gambar penjelasan ilustrasi di bagian ini ada plat ya, ada apa? Ada plat datar ya, plat datar. Jadi plat datar tersebut dialiri atau ada fluida yang mengalir dari kiri ke kanan. Kemudian di bagian ini di bagian titik ini adalah nilai kecepatannya 0 meter per detik. Kemudian yang tadi pertanyaan apakah dia tetap menjadi profil kuadrat atau apa pengaruh apa parabolik ya sampai seterusnya. Ya dilihat aja secara langsung kalau misalnya objeknya itu katakanlah platnya itu hanya sampai batasnya cukup panjang artinya tak hingga ya karena ini kan misalkan kalau ini diteruskan terus artinya dia masih membentuk profil parabolik
Jadi masih apa, dan di bagian atas ini ada pipa lagi, pipa pembatas, dinding pembatas, dia masih terus parabolik. Tapi kalau misalnya platnya hanya, katakanlah misalnya dimensinya panjangnya itu setengah meter atau 50 cm, berarti dia membentuk profil paraboliknya itu hanya sebatas itu. Tapi setelah lewat dari batas apa, dari batas apa namanya, batas tersebut, jadi profil paraboliknya itu bisa saja berubah, berubah apa, berubah bentuknya tergantung dari apa, tergantung dari dimensi atau tergantung dari objek yang dilalui. Jadi kalau misalnya objeknya itu ada yang awalnya berupa plat datar, kemudian plat datarnya tersebut apa, berubah atau dihilangkan, nanti profil paraboliknya itu kembali lagi berubah menjadi yang uniform. Artinya, kenapa dia bisa terjadi uniform? Karena tidak terjadi, karena tidak adanya gesekan. Jadi, kenapa di awal ini tidak ada apa, tidak dimulai ya, atau tidak diawali dengan profil parabolik? Karena belum adanya gesekan. Jadi bisa saja kalau di bagian plat datar ini panjangnya hanya 50 cm atau setengah meter, nanti yang awalnya parabolik berubah, bisa berubah menjadi seragam atau uniform. Jadi balik lagi menjadi kecepatan yang rata. Artinya kecepatan rata itu nilainya sama semua, ini 10, 10, 10, 10, 10, 10. Karena tidak ada pengaruh gesekan atau faktor friksi antara fluida dengan plat tersebut. Jadi bisa diartikan nanti ya, dilihat secara langsung kalau misalkan masih ada pembatas, masih ada dinding atau masih ada objek yang dilalui, berarti dia masih membentuk profil kuadrat. Tapi kalau misalnya sudah ininya sudah apa, objek tersebut sudah hilang, ya dia akan kembali lagi normal menjadi kecepatan yang uniform. Karena tidak ada pengaruh gesekan antara dinding dengan fluida yang mengalir. Ya, gimana? Ada lagi pertanyaan? Ya, oke, baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Jadi, boundary layer atau teori dari lapisan batas atau boundary layer merupakan salah satu konsep yang sering didengar dan tidak kasat mata. Tidak kasat mata itu artinya kita untuk melihat secara visualis atau melihat secara mata langsung atau menggunakan apa, tidak menggunakan alat bantu, itu agak sulit. Yang umumnya kita membutuhkan alat bantu, ya salah satunya misalkan menggunakan high speed kamera atau menggunakan PIV, particle image velocimetry. Jadi di bagian apa, fluida yang mengalir tersebut nanti bisa di screenshot atau di apa, diambil gambarnya seperti menggunakan video kamera, dilihat gerakan lambatnya atau slow motion, nanti bisa bisa diketahui nilai kecepatan fluida yang mengalir di dinding, di apa, fluida yang bersentuhan, fluida yang bersentuhan dengan dinding dengan fluida yang mengalir itu nilainya adalah kecepatan 0 meter per detik. Kemudian di bagian atasnya akan mengalami perubahan nilai kecepatan yang awalnya dari 0 berubah menjadi bisa 1 meter per second, bisa 2 meter per second, bisa dan seterusnya. Jadi itu yang bisa dilakukan dengan menggunakan alat bantu. Kemudian karena boundary layer atau lapisan batas ini memberikan pengaruh, pengaruhnya itu artinya dia memberikan gesekan atau friksi antara fluida yang mengalir dengan dinding,
karena ada faktor gesekan atau ada faktor friksi itu bisa saja meningkatkan temperatur atau menambah apa kenaikan suhu. Jadi karena yang namanya segala sesuatu yang bergesekan atau bersinggungan itu meningkatkan suhu atau meningkatkan temperatur, ya sama ilustrasi sederhananya sama seperti menggosok-gosokkan telapak tangan. Kalau telapak tangan digosok-gosokkan, ya di telapak tangan tersebut akan menimbulkan atau meningkatkan temperatur atau meningkatkan suhu. Sama juga dengan fluida. Ya walaupun fluida itu adalah fluida cair atau fluida gas, dia akan menaikkan temperatur. Ya walaupun nilainya tidak cukup apa cukup signifikan, misalnya naik temperatur sampai apa bisa menimbulkan sampai 30 derajat Celcius ke atas, sampai dia hanya menaikkan suhu sepersekian derajat Celcius, tapi dia bisa menimbulkan kenaikan temperatur karena ada faktor gesekan. Karena hal itu menjadi hal yang utama, jadi ada pengaruh lapisan batas, sehingga pada saat mendesain alat-alat engineering atau peralatan engineering seperti kendaraan, mobil balap, ya mobil yang digunakan untuk melaju dengan kecepatan tertentu, kecepatan tinggi, itu fluida yang bergesekan antara fluida angin, ya fluida udara dengan dinding atau dengan bodi mobil tersebut, itu perlu dipahami atau diketahui pengaruhnya. Kemudian pesawat terbang, kapal selam, instalasi turbin angin, atau bahkan desain bola golf. Nah, yang uniknya lagi di bagian ini, kalau misalkan Anda pernah melihat bola golf, ya bola yang biasa dimainkan di lapangan hijau yang cukup luas, itu bola golf itu kalau dilihat ya tidak ada yang licin, artinya seperti bola bowling, tapi ada permukaan-permukaan yang kasar seperti ada lubang celah-celah, ya jadi lubang atau celah-celah kecil di bola tersebut. Nah, inilah yang digunakan oleh bola golf. Kenapa dia tidak dibuat menjadi licin atau dibuat seperti kelereng atau dibuat seperti bola bowling atau bola biliar, tetapi harus ada celah-celah. Tujuannya adalah pada saat dilakukan swing atau dilakukan pemukulan terhadap bola tersebut, bisa menimbulkan gaya gesek yang memberikan boundary layer-nya. Jadi dengan adanya gaya gesek antara fluida dengan bola tersebut, bisa memberikan keseimbangan atau keteraturan pada saat dia melakukan pukulan. Jadi kalau misalnya bola tersebut licin atau terlalu permukaan bola tersebut terlalu halus, jadi tidak ada gesekan antara fluida udara dengan bola tersebut yang menimbulkan bola tersebut bisa melayang atau terbangnya tidak stabil. Nah, di bagian ini dibuat menjadi lebih bergesekan fluida tersebut dibuat menjadi bola tersebut dibuat menjadi memiliki lubang-lubang. Tujuannya adalah untuk memberikan kestabilan pada saat bola tersebut dipukul. Jadi pada saat melakukan swing atau pukulan, bola tersebut mengalami gesekan antara fluida udara. Ya jelas dia akan menimbulkan boundary layer atau lapisan batas di sekeliling bola tersebut. Nah, dengan adanya lapisan batas itu bisa diketahui nanti kecepatan fluida udara yang dipengaruhi oleh
apa lubang-lubang kecil, bukan lubang ya, jadi semacam apa permukaan-permukaan lubang permukaan-permukaan yang agak kasar bisa memberikan friksi atau gesekan yang apa yang lebih lebih apa lebih lebih stabil ya. Analoginya gini sederhananya, misalkan ya sama seperti bermain ski bermain apa bermain skijet apa bermain di salju ya, bermain di salju itu kan kalau ski itu kan kalau dia menggunakan selancar, papan selancar di musim salju itu kan gesekannya lebih lebih rendah ya, lebih apa lebih lebih kecil ya ski. Nah, karena gesekannya lebih kecil maka diperlukan tongkat atau alat untuk mengontrol pergerakan dari papan selancar tersebut. Terus kalau dia tidak dikontrol kan lebih lebih sulit lagi pada saat dia mengalami turunan. Nah, karena tidak ada pengaruh friksinya. Jadi karena bukan tidak ada pengaruh tapi friksinya lebih rendah. Jadi tidak bisa dikontrol. Nah, karena dia tidak bisa dikontrol ya bisa saja pergerakannya itu menimbulkan ketidakstabilan yang akhirnya proses berjalannya yang awalnya ingin mengarah yang ingin berjalan lurus bisa saja bergerak ke arah kiri atau ke arah kanan. Nah, sama halnya dengan ini, dengan bola golf itu yang awalnya pemain golf tersebut ingin memukul ke arah lurus, arah depan, bisa saja nanti dia akan melenceng atau bergeraknya bergerak ke arah kiri atau bergerak ke arah kanan yang menimbulkan arah pukulannya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ya, jadi itu awalnya dari teori boundary layer, dari lapisan batas itulah kenapa alat-alat atau peralatan tertentu ada yang didesainnya itu harus berbentuk slim atau berbentuk ramping, kemudian harus didesain harus berbentuk permukaannya agak kasar, kemudian atau harus didesain dalam bentuk yang permukaan yang agak lebih licin. Pak, mau tanya Pak? Ya. Kan kalau misalkan dia semakin kasar, maka akan menimbulkan gaya gesek atau gaya dengak yang disebabkan oleh gesekan. Nah, kalau misalkan bola golf kita bikin kasar, berarti nanti gaya dengaknya kan akan semakin besar. Nah, kalau begitu Pak, bukannya akan menyebabkan kita jadi semakin rugi ya Pak? Karena kita harus membuat, kalau misalnya kita mau memukul bola golf itu sejauh-jauhnya, kita harus membuat mengeluarkan tenaga yang lebih besar, karena kan permukaannya lebih kasar, sehingga dengaknya akan semakin besar Pak. Oke. Jadi kenapa apakah itu berpengaruh terhadap gaya hambat atau gaya gesek? Ya jelas dia akan berpengaruh terhadap karena ada faktor friksi, ada faktor gesekan, jelas dia akan memberikan pengaruh terhadap bola tersebut. Lalu yang jadi pertanyaan lagi kenapa? Jadi kenapa bola tersebut harus dibuat dengan permukaan yang kasar, ya, dengan permukaan yang ada lubang-lubang kecil atau lubang setengah seperempat lubang atau permukaan yang kasar di bagian bola tersebut? Tujuannya adalah untuk membuat dia lebih stabil, ya. Kalau misalkan itu didesain dengan permukaan yang licin atau permukaan yang slim atau permukaan yang halus. Nah,
bola golf ini pada saat dia dipukul atau di apa di dilakukan apa di swing atau dipukul tersebut, jelas dia akan melayang ke udara dengan ketinggian tertentu. Nah, lalu jadi pertanyaan lagi, kalau misalnya pada saat melakukan pemukulan tersebut ada angin yang bertiup atau ada angin yang berhembus atau ada angin yang mengalir karena dia apa permukaannya lebih licin, jadi dia bisa menimbulkan pergeseran apa terhadap gerakannya. Tapi kalau misalnya dia lebih kasar, terus dihitung juga masa dari fluida tersebut, dia akan bergerak lurus. Ya, sederhananya seperti ini ilustrasinya. Ketika kita berjalan di jalan yang licin, misalnya di jalan lumpur ya, atau di jalan tanah liat atau tanah lumpur ya. Misalkan di jalan yang licin, ada jalan licin turun hujan ya, jalan licin turun hujan becek. Kita ilustrasi sederhananya, ketika kita jalan di jalan situ, kita akan bergeraknya perlahan-lahan, betul nggak? Jadi kalau misalnya lagi turun hujan, kita akan bergerak atau berjalan kakinya itu lebih pelan ya. Tujuannya supaya tidak tergelincir atau tidak terpleset karena landasannya adalah licin. Tapi kalau misalnya landasannya tidak licin atau tidak licin, artinya ada sedikit kasar. Bahkan di musim di turun hujan atau di turun air, bahkan bisa berlari dengan cepat. Ya, sama seperti kayak misalkan membawa kendaraan atau membawa motor ya, kan suka ditulis awal hati-hati turun hujan jalan licin dengan kecepatan 20 km per jam. Artinya motor tersebut harus dipacu dengan kecepatan yang apa? Yang rendah ya, supaya tidak bergeser gerakannya, artinya yang arah motor tersebut yang arahnya ingin lurus karena jalannya licin, dia akan bergeser ke kiri dan ke kanan. Nah, di bagian ini ya tadi sama seperti ilustrasi tadi, kalau dipukulnya terlalu keras, terlalu ringan kan ya.